Halo guys, balik lagi sama gue di channel Big Bro Shoutan. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang skin-skin yang baru, terutama skin Cyber yang epic, terus perbandingan Cyber epic dan legend, dan langsung abis itu nanti terakhir kita bakalan cobain main pakai Cyber gimana, karena gue belum pernah pakai Cyber guys ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, sebelum itu kalian coba di like dan di subscribe, di komen dulu teman-teman ya. Ya, oke. Jadi langsung aja kita bakalan coba lihat langsung teman-teman skin Cyber yang epic teman-teman seperti apa ya. Langsung aja di sini gue dapet salah satu bocoran, nanti gue bakalan taruh di link deskripsi bawah video ini, videonya dari mana gitu gue dapetnya teman-teman ya. Oke, nah ini dia tuh ya Cyber ya, Cyber Squad Cyber tuh keren banget munculnya. Bam, wow, kayak assassin guys ya gayanya tuh, bener-bener kayak polisi banget gitu loh, kayak keamanan banget deh nih ya, pakaiannya sama lah kayak Layla gitu kan teman-teman. Tuh ya, keren banget armornya. Dan ya, lampunya nyala-nyala gitu lah, warna merah dan biru lah, sama kayak Johnson juga ya. Oke, dan langsung aja kita ke gamenya ini tuh. Ya, skill satunya keren banget waktu dia muternya guys ya. Siap. Nah, di sini kita lihat juga langsung ke gameplaynya tuh. Ya, ada kayak merah-merah, percikan merah-merah gitu ya tadi pas mau skill satunya guys ya. Di sini kita lihat tuh slice-nya warna biru gitu, dan agak panjang ya slice-nya, nggak cuma set pendek tapi agak panjang gitu efek cahayanya. Oke, di sini nanti kita bisa lihat lihat ya skill 2-nya guys, bling-nya tuh keren banget deh ya. Oke, nanti kita bakal lihat ultinya seperti apa guys ya, karena yang kita lihat lagi nih skill 2-nya tuh langsung set tuh kayak ada semacam hologram biru-biru, kotak-kotak biru gitu ya teman-teman ya. Tuh ya, keren banget teman-teman. Nanti langsung kita bakalan coba lihat. Oke, sip. Langsung kita coba lihat ulti dia, ulti atau enggak. Oh, belum. Langsung masih skill 1 ya tadi teman-teman, dan skill 2-nya dia hit dulu, skill 1 lagi, skill 2. Oke, nggak usah di ulti, mati guys ya. Oke, ini kita langsung lihat aja teman-teman, di sini mungkin dia ulti ya. Oke, nggak juga, mati juga guys. Tuh, masih keren sih ya di sini kayak ultinya guys ya. Kita lihat langsung di sini tuh ultinya boom tuh ya, kayak ada ledakan hologram birunya, keren banget guys. Ultinya ini keren banget ya, tapi kalau misalkan dia recall kayak biasa ya, recallnya kayak biasa ya, recall animasi cuma dimiliki sama skin legend teman-teman. Kalau epic nggak ada recallnya, biasa aja recallnya. Oke, mati juga teman-teman di sini, monster kill ya. Oke guys, jadi langsung aja di sini kita bakalan coba lihat langsung skin legendnya dari Cyber teman-teman. Kita langsung bandingin kerenan mana. Ya, ini animasi awalnya benar-benar kayak berubah gitu, kayak Gundam gitu guys ya. Oh, bah, memang beda guys ya. Emang beda animasinya skin legend sama skin epic, emang rate-nya agak beda. Tuh efeknya benar-benar ada percikan-percikan aura-auranya gitu. Langsung kita lihat dia juga dapat frame ya. Kalau misalkan skill legend itu dia dapat frame, kalau epic enggak guys. Makanya itu salah satu kelebihan juga kalau legend dapat frame-nya. Nah, ini recall tuh. Recall-nya spesial animasi tuh ya. Kalau epic enggak ada tadi. Epic enggak ada, teman-teman. Ya, tuh ya. Dia berubah juga ya kayak pesawat burung gitu, langsung ke udara, guys. Langsung kita lihat ke skill-nya ya. Kita langsung lihat ke bagian skill-skill-nya teman-teman. Ini skill satunya pas dia mau muterin itu kayak ada aura warna orange-orange ya gitu ya. Ini tadi skill 2-nya guys. Langsung ini tuh ultinya guys tuh. Set ultinya. Gue jauh lebih demen ini teman-teman. Jujur gue jauh lebih demen untuk ultinya itu yang epic tadi teman-teman ya. Yang epic tadi gue jauh lebih demen. Oke guys, ini ultinya tuh ya. Gue jauh lebih demen untuk ulti dari skin epic ini. Benar-benar keren banget ya teman-teman. Jadi kalau menurut gue, dari opini gue pribadi, antara skin Legend Cyber dengan skin Epic Cyber, gue lebih pilih tetap Legend. Tapi ada tapinya guys, kenapa gue pilih Legend? Pertama, animasi dan desainnya benar-benar bagus ya. Tapi untuk skillnya gue lebih pilih yang Epic. Ya kenapa? Karena ulti itu benar-benar ekspensif banget, mahal banget tuh, kelihatannya benar-benar didesain dengan bagus banget gitu. Gimana menurut kalian, lebih mendingan skin Legend Cyber atau skin epicnya dari Cyber? Oke, dari sebelum gua memulai ke permainan, gua juga ada beberapa bocoran juga teman-teman. Nah, di sini ada salah satu skin barunya dari hero Gushon teman-teman. Gushon ya, dia pakai guntingan sekarang tuh ya. Waduh, ya. Ini skin barunya gimana menurut kalian, apakah sesuai dengan
apa ya, imajinasi kalian gitu kalau next skin bakalan keren atau enggak. Kalau menurut gue lumayan sih, lumayan oke lah ya. Terus kita bakal lihat lagi skin barunya dari Leslie, teman-teman. Oke guys, ini merupakan skin barunya dari Leslie ya. Tuh. Dan menurut gue ini palingan skin elite sih. Soalnya biasa banget menurut gue. Enggak yang gimana banget, tapi pasti elite sih menurut gue, biasa aja teman-teman. Dan mungkin langsung aja ke gamenya ya teman-teman. 6.5 hours later. Oke guys, jadi ini langsung aja ya di loading screennya teman-teman. Dan gue di sini mainnya klasik teman-teman ya, karena gue pengen cobain sabernya langsung, karena gue belum pernah pakai saber, maksudnya jarang banget. Jadi di sini gue cobain aja saber, dan ya gue sama teman gue, salah satu teman gue main berdua teman-teman. Musuhnya itu ada Hylos ya tanknya. MM-nya ada juga, Martis, sama-sama Martis, dan Mage-nya juga ada. Ini kita cobain aja teman-teman. Gimana nanti ya, kita bakalan coba pakai saber, tapi pasti bakalan susah soalnya ada Hayabusa-nya guys, ada Hayabusa, ada Martis ya. Pokoknya mungkin kita bakalan harus ciduk ini dulu ya. Oke, kita ambil sepatu. Ini sepatu udah beli ya. Mana Regen ya? Dia pakai mana? Oke, sip. Oke, kita ke atas deh. Ya. Deh ya, langsung kabur coy. Cepet banget kaburnya. Waduh. Sudah, kita balik ke atas dulu, guys. Balik ke atas dulu. Oke, ini agak susah ya. Gua baru pertama langsung pakai ini, guys, apa? Hayab, apa? Cyber. Oke. Clear lane dulu, Blood Axe ya. Kita beli ini dulu, guys. Jadi maafin ya teman-teman ya, ini masih coba-coba nih, gue langsung pertama kali coba pakai cyber guys, ya. Mohon maaf nih, maaf nih, ya kan? Oke bro. Tadi harusnya gue pakai retri, gue lupa guys. Umang-umangnya kenapa gue nggak pakai retri itu? Yap. Ya ampun. Untung aja, hampir aja guys. Hampir saja, ya kan? Gue kecolongan lagi, langsung gue pakai retri. Tadi yang pertama gue lupa guys, lupa pakai retri. Wow, gawat gitu kan. Oke, kita harus balik dulu deh, gue harus balik dulu. Oke, bawahnya udah mantep, atasnya kita juga nggak kalah, maksudnya nggak kalah banget atasnya ya. Sip. Semoga ini bisa. Oh, MM-nya ke atas coy, Yaudah lah. Kalau begitu ya sudah lah, kita bantu umang-umang dulu teman-teman ya. Sip. Ini kena skill satu itu sakit banget loh. Oke, ini kita tungguin dulu. Ah, sip. Waduh. Wah, oke bro. Padahal udah tinggal dikit lagi tuh tadi ya. Leslie-nya. Yaudahlah, berarti kita belum sakit banget. Waduh. Sip. Kita mau bikin ini. Oke bro. Waduh. Cacau gitu loh. Oke bro. Ini nih. Serang. Oke bro. Nice. Mana dia? Lanjang, ngilang. Oh, situ. Oke bro, mana dia? Astaga. Ngilang coy. Oh, situ. Let's go bro. Aduh. Gua gak ada ulti bro. Gak ada ulti saya. Waduh, gak ada ulti. Mana dia? Leslie-nya. Woi. Aduh. Tolong help me. Wow, oh lari. Oke, bro. Oke, lari dulu. Mundur dulu. Aduh, untung aja bisa escape teman-teman. Escape ya. Aduh. Tepet. Anjay, gitu kan. Mantap jiwa. Langsung gua sat aja. Goodbye bro. Waduh, ditembokin guys. Siap. Ada Martis di situ coba ngebantu.
Ya langsung aja gua dev yang bawah deh. Gua coba ambil langsung dev yang bawah. Ambil umang-umang juga. Biar mantap jiwa, guys. Oke, okay, master kill siap. Sip. Mana dia? Oke, okay, bro. Siap, siap. Siap, siap. Gua harus farming-farming dulu ya, teman-teman ya. Biar ini apa namanya? Cepat jadi loh item gua. Tech load. Oke, okay, sip. Ya, 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 tech load. Cepat, butuh berapa lagi? Siap, bro, mamang siap. Kita menyerang pakai satria mamang. Cyber mamang nggak bisa ulti. Coba bisa di ulti nih lordnya. Keren banget. Initiate retreat. Ya bro, girl. Oke, apakah bakal ditabrak? Oh enggak, ternyata. Kira bakal ditabrak, guys. Oke, sip. Waduh. Weh. Waduh. Oke, bro, kita kabur dulu. Anjay. Nyangkut gua. Nyangkut, mamang. Aduh. Nyangkut gua, anjay. Wow. Oh my god. Ya, yeah, kabur dulu, bro. Aduh, kacau, gua diincar terus, coy. Susah, bro, diincar terus guanya. Tapi udah, yang penting tim kita menang gitu. Yang penting tim kita menang deh. Ya. Yeah. Parah banget. Udah gua langsung dadas. Mati. Okay, ini adalah akhir, guys. Dan well played. Gua enggak kill sama sekali, guys. Susah, soalnya gak dapet supportnya, dan ini merupakan pertama kalinya gue bermain coba pakai cybernya, teman-teman. Dan oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu perjumpaan kita untuk game kali ini. Jangan lupa dikasih like, subscribe, dan komen. Dan besok ada video FIFA Team, dan sampai jumpa untuk next video, teman-teman. Bye-bye.